Padahal bukannya klien tu yang ambil duit tersebut. Klien tersebut memang bayar $140 tapi dah kena tolak oleh freelancer.com. So baki kita dapat. So kena ingat, kalau kita nak juga $140 tersebut, okay, maka kita kena tambah lah $140 tambah 10%, kita akan dapat berapa? Contohnya $150 kan. So kita letaklah $150 tu, supaya nanti bila dah kena tolak fee, kita dapatlah juga $140. So faham bahagian harga ya? Okay, and then yang dekat bahagian harga ni pula, kita kena ingat harga yang kita letak tu, so harga tu lah kita akan dapat. Dia bukan apa, kiranya kalau macam ni kan, $126 lah kita akan dapat lepas dia tolak tu. Okay, bukannya harga yang dekat klien punya budget tu. Contohnya kita tengok tadi budget dia $250 kan. So kita pun letak jaga apa-apa di sini, and then kita assume kita akan dapat $250. Tak. So $250 dekat projek tu adalah dia punya budget saja. Bukan itu yang kita dapat. Kita dapat adalah apa yang kita letak dekat bid amount ni. Faham eh? Okay, so so bila kita dah letak harga apa yang kita nak, okay, seterusnya adalah nombor 6, proses yang seterusnya pergi ke proses nombor 6 tu, iaitu dekat situ ada tulis, okay, this project will be delivered in. So dekat sini kita tulis berapa hari kita boleh siapkan kerja tersebut. Contohnya kita dah baca dia punya project details dan sebagainya kan. So kita rasa macam, oh banyak juga dia punya kerja eh. So rasa-rasa paling kurang pun 3 hari saya boleh siapkan. So tulis 3 hari dekat situ. Kalau rasa sehari, tulis sehari. Kalau rasa seminggu, tulislah 7 hari. Dia dalam hari ya. Contoh kalau macam kita rasa boleh buat kurang daripada sehari, so apa yang kita boleh tulis adalah 1. Minimum dia adalah 1. So tak kisahlah kita buat sejam ke, 2 jam ke, setengah hari ke, 17 jam dan sebagainya, apa yang kita boleh tulis adalah 1 sebab dalam hari. Dia tak boleh 0.5 hari ke apa semua, tak boleh. Ada 1. Kita faham eh? Okay, so selepas kita dah tulis kat situ, kita boleh siapkan kerja ni dalam masa berapa hari. Okay, langkah seterusnya adalah, okay, yang nombor 7, iaitu describe your proposal. So dekat proposal ni lah yang tadi saya cakap kan, yang kita kena tulis macam karangan pendek tu. So karangan pendek tu adalah kenapa patut ambil saya lah, dia punya idea dia, apa dia tak tulis tu. And then nanti kita akan pergi dengan lebih details, okay, kat bahagian proposal tu apa kita nak kena tulis. Kita akan pergi dengan lebih details, contohnya bahagian pertama apa, bahagian kedua apa dan sebagainya. So buat masa sekarang ni, okay, saya skip dulu eh. So saya ulang balik, okay, kita letak harga, kita letak kita punya hari, kita boleh siapkan dalam masa berapa lama, lepas tu kita tulis kita punya proposal, kita dah siap semua ni, okay, kita pergilah step yang seterusnya. Okay, iaitu step yang nombor 8, milestone. So bila sebut milestone ni, kita kena ingat milestone ni hanya ada untuk fixed price punya project sahaja. Hourly punya project tak ada. So janganlah lepas ni kalau hourly pun kita nak set milestone dan sebagainya, tak ada. Features milestone tak ada untuk hourly. Hanya ada untuk fixed price sahaja. Okay, so kita tahu kan, milestone ni adalah apa? Milestone ni adalah kita punya progress kerja. Kita boleh minta payment berdasarkan kita punya progress kerja. Tanpa perlu keseluruhan kerja tersebut siap, barulah kita akan dapat payment. Sebab kalau kita tak ada milestone, kita kena tunggu sampai projek tersebut siap dan sebagainya, dah siap kita hantar, barulah kita akan dapat full payment. Kalau job tersebut makan masa sebulan, dua bulan, so sebulan, dua bulan lah kita kena tunggu, barulah kita dapat payment. So kita tak nak langsung. So kalau boleh kita nak buat kerja sikit, kita dapat bayaran. Kita buat kerja sikit, kita dapat bayaran. So itulah gunanya milestone ni. Iaitu kita boleh set yang kita punya progress kerja. Contoh yang pertama adalah progress kerja kita apa? Kita letak contoh draft. So lepas draft apa? And then apa? So setiap progress kerja tu kita boleh minta bayaran. Contohnya untuk draft, saya minta 20%. And then selepas tu adalah apa? Saya minta lagi 20%. And then seterusnya apa? Saya minta lagi 20%. Macam tu. So bila kita dapat bayaran, kita boleh dapat bayaran lah. Tanpa perlu kerja tersebut siap. Tu kegunaan milestone. And then bila kita dah set kita punya milestone dan sebagainya, okay, dekat bahagian bawah tu ada optional punya upgrade. So semalam kita ada belajar benda ni kan, yang ada macam tagging-tagging kan. Tapi itu semalam tu kita belajar tu adalah
tagging dekat job. Tapi yang ini, ini adalah tagging ataupun upgrade dekat kita punya bid tu. Which is benda ni hanya untuk kita seorang je. Orang lain tak ada. Contoh kalau kita pilih sponsor tu, bermaksud kita punya bid seorang je yang disponsor oleh filas.com. Ataupun kita pilih seal, maka kita punya bid seorang saja yang ditutup daripada orang ramai. Dan juga kalau kita pilih highlight, sama juga kita punya bid seorang je yang akan di highlight oleh filas.com. Macam tu. Okay, and then kalau tanya saya nombor 9 ni, kalau kita tengok ada tulisan kat situ kan, yang dekat dia punya description tu, dia tulis yang nombor 9 tu, please avoid using these features. Sebab kita tahu lagi nombor 9 tu, kita elakkan aja daripada guna, sebabnya kalau tanya saya, memang tak berbaloi. Contoh macam yang kalau sponsor tu, kita bayar sampai $4.99 kan. So hampir RM20 kan. Paling kurang RM20 kan kalau tukar duit Malaysia kan. Tapi belum tentu kita dapat job tersebut. Kita dah keluar duit kita dulu ni. Kita dah labur duit kita dulu. Tapi belum tentu kita dapat job. Bukannya confirm kita akan dapat job tersebut. Tak. Sebab tu lah sepesan sebelum ni kita cakap kan. Kita nak join platform ni. Kita nak cari duit. Bukannya kita nak keluarkan duit. So benda-benda apa yang keluarkan duit ni kita elak. So kita biar dia kosong. Biar dia kosong. Lepas tu kita place yang nombor 10 tu, itu kita tekan button warna biru 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 bawah belah kanan tu ada tulis place bid tu. So kita tekan lah place bid tu. So bila kita place bid, maka selesai lah kita punya proses bidding untuk sesuatu kerja. Mudah kan? Mudah je. Kita letak harga, kita letak kita punya duration hari, berapa lama kita boleh siapkan, kita tulis kita punya proposal, and then kita set kita punya milestone, kalau ini adalah project this fast. So lepas kita dah set milestone, kat option upgrade ni kita skip je, and then kita place bid. So selesailah untuk bidding proses sesuatu kerja. Mudah je kan? Okay. Ada soalan nak tanya? Okay, so untuk optional upgrade ni, saya macam nak share sikit sesuatu. Ada juga sebelum ni pernah dapat pertanyaan, iaitu kalau nak guna ke macam mana? Dia macam dia termakan dengan kata-kata manis yang dekat tulisan tu, yang dekat dia punya description tu kan, dia tulis kan. Contoh macam sponsor. Bid sponsor 518% more likely to be awarded. Oh, dia pun ush. Lebih daripada 100% ni biasanya. Biasanya 100% kan? Ini sampai 518%. So macam, dah syak gila ni. Lebih daripada 100%. So dia pun nak pakai. Dia kata, saya pun nak pakai, saya nak try. Okay, so kalau untuk kes macam tu, jenis orang yang nak try ataupun nak juga pakai dan sebagainya, okay, nasihat saya adalah, ya, sebelum kita pakai benda-benda yang mahal ni, kita macam sponsor, terutamanya sponsor lah yang mahal kan? $4.99 kan? Ya, sebelum kita pakai benda yang mahal macam ni, okay, make sure kita yakin kita boleh dapatkan job tu. Dia bukannya kita yakin kita boleh buat eh. Okay, kita yakin kita boleh buat dengan kita yakin kita boleh dapatkan, itu adalah dua benda berbeza. So kalau kita yakin kita boleh buat, kita baca, okay ni boleh buat, itu lain. Tapi belum tentu kita yakin kita boleh buat tu, kita boleh dapatkan, tak. Okay, so kalau cara kita nak dapatkan adalah, okay, yang membuatkan kita yakin untuk dapatkan, okay, yang pertama adalah kita punya profile kena strong lah. Kita punya gambar, kita punya profile summary dan sebagainya kena strong. And then kita punya portfolio pun kena strong. And then kita punya proposal ni pun kena strong juga. So bila semua tu kuat, so kita yakin ini memang kita boleh dapat lah. So boleh dapat lah. So bila kita rasa kita boleh dapat tu, barulah kita boleh cubalah nak guna benda-benda ni semua. Tapi kalau kita punya profile tu tak cukup strong, kita punya portfolio pun macam tak apa-apa nak strong ataupun tak ada dan sebagainya, so janganlah pakai. So faham eh? Okay, ni ada yang tanya ni, ada sample macam mana nak buat up item 7 tu, ada. Lepas ni kita akan share. Lepas ni kita skip dulu sebab dia punya puasa natural tu panjang. Nanti lepas ni kita memang ada khas, memang ada lesson khas, ataupun lepas ni lah, lepas slide ni nanti kita akan ajar macam mana nak tulis benda tu semua. Nanti, betul-betul ada.
yang kat proposal tadi tu. Okay, so faham kat sini? Dan yang tadi tu, bila kita rasa kita yakin nak kita boleh dapat job tersebut disebabkan kita punya profile strong dan sebagainya, and then kita punya portfolio tu, okay, make sure portfolio kita tu memang kena terus dengan kerja tersebut. Contoh kerja tersebut adalah dia nak logo, logo 3D contohnya. So kita punya portfolio memang kebanyakannya adalah logo 3D. So memang kena seperti klien tu nak. So masa tu lah kita punya chance, kita nak menang tu mungkin lebih tinggi kan. Masa tu lah baru berbaloi untuk kita guna benda-benda ni semua. And then sebelum kita guna pun kita kena ingat, adakah projek tersebut berbaloi? Adakah harga dia berbaloi? Kalau harga dia mahal-mahal, contoh 200 USD dan ke atas, mungkin berbaloi lah. Tapi kalau harga dia setakat 10 USD, so kita tak berbaloi lah kalau kita ambil benda ni kan. Contoh 10 USD, kita tolak lagi fee freelancer, tolak lagi benda ni, so berapa USD yang kita dapat. So kita kena ambil benda-benda tu semua tu. Kena ambil consider semua benda tu. Barulah berbaloi untuk kita guna. Kalau tak, jangan. So benda ni lebih kepada macam kita gamble je. Dia bukannya confirm dapat eh. Okay, so okay, so masa kita bid, okay, ataupun selepas kita bid, sebenarnya setiap account, tak kisahlah account berbayar ke account percuma dan sebagainya, okay, kita ada bid kota. Kita panggil sebagai kota. Contohnya macam dekat nombor 11 tu lah. Dia tulis bid left kan, bid left. Lepas tu dia tulis yang bahagian kanan dia ada 8/8. So kita ada kota. Bermaksud kalau kat sini 8/8, kita hanya boleh bid 8 job sahaja. Kita kena bid kan, bukannya kita buat kerja, kita bid je. Kita hanya boleh bid ataupun kita apply 8 job sahaja. So bila kota tersebut habis, setelah kita dah bid 8 job, maka kita dah tak boleh bid lagi dah. Tu kena ingat. Sebab itulah pentingnya kita bid kerja-kerja yang kita rasa kita boleh buat je. Sebab kalau kita random je, kita main bid sana, bid sini, bid sana dan sebagainya. So bila bid kota tu dah habis, satu job pun tak dapat. So membazir lah. Membazir kita punya bid tu. Kita tak nak. Kita hanya bid pada projek yang kita rasa kita yakin kita boleh buat, kita boleh dapat, baru kita bid. Sebab kita ada kota tu. And then kota ni pula, dia akan refresh sebulan sekali. So sebulan sekali eh. Contoh macam sebulan ni kita dah pakai dah 8/8, dah habis dah kosong dah. So kita yang tunggu bulan depan untuk dia bagi balik 8 tu. Kan? So macam kat sini dia tulis kan, for every free freelancer account membership, you are allowed to bid only 8 job per month. So 8 job sahaja sebulan untuk account free. Sekarang ni kita ni lah yang account free ni kan. And then each bid will be directed after you submit your proposal. So bila kita tekan press bid tadi tu, automatic bid tadi tu akan tolak. And then for more bidding, you need to upgrade your account. Pada hari ni, so kalau nak dapatkan bidding yang lebih banyak, yang kota yang lebih banyak, nak tak nak kita kena upgrade kita punya account. Sebab itulah untuk siapa-siapa, untuk peserta kita yang join kita punya program ni, okay, kita ada bagi kupon untuk upgradekan account semua. Supaya nanti semua ataupun tuan-puan semua dapat menggunakan akaun yang berbayar tu lah, tapi secara percuma. Nanti dia punya bid kota dah akan jadi lebih banyak. Dah akan jadi 100 nanti. Cukup kan 100 kan? Ini 8 dengan 100 jauh beza tu kan? Okay. So, tapi okay, walaupun kita tengok dekat sini kan, walaupun kita ada 8 sahaja kota, kita dah ada 8 sahaja bid, jadi dia refresh setiap bulan. Okay, sebenarnya Finansial.com ni dia ada juga bagi yang macam bid sagu hati. Macam mana tu? Bid sagu hati ni nombor ada 9 ke tak? Dia macam ni eh. Bila kita bid suatu kerja and then bid tersebut telah berkurang. Contohnya akan jadi 7/8 ataupun kita bid lagi kurang lagi 6/8, kita bid lagi kurang lagi 5/8, which is kurang daripada 8. So bila kurang daripada 8, Finansial.com akan tambah balik satu bid. Dia akan tambah balik. Dia akan tambah balik satu bid dalam masa 3 hari. Ini untuk account free eh. Account free kita sekarang ni. So dalam masa 3 hari, dia akan tambah balik satu bid. Dia macam siapa-siapa yang pernah main game Candy Crush kan. Bila main Candy Crush kan, dah main. So nyawa kita pun dah habis. Kita dah kalah-kalah, nyawa kita dah habis kan.
So kita nak tunggu nama tersebut tambah balik, kita kena tunggu, dia ada masa dia. Contohnya esok kan, esok baru tambah balik satu. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Sama juga macam dekat date ni. So dia akan tambah satu dalam masa 3 hari. So kalau kita guna-guna kita punya date tersebut, so kalau sebulan bahagi dengan 3 hari, kita akan dapat berapa tu? Lebih kurang dalam 10 bit kan? Betul ke? Ya, 30 bahagi 3 dapat 10 kan? So kita mungkin akan dapat extra 10 bit lah. So 10 bit tambah dengan 8, so kita akan dapat dalam sebulan tu kita boleh bit sampai 18 kali. Kalau kita bit lah, kita akan boleh bit sampai 18 kali. Banyaklah sikit kan, daripada 8 saja kan. Okay, so itu adalah bahagian bit kota. Sudah faham kan bit kota eh? So bermaksud ada, dengan adanya bit kota ni, kita tak boleh nak spam-spam bit kan. Bit sana, bit sini, bit sana, membazir sini kan. Sebab nanti, sebab ada kota tu. Okay, and then nombor 12. Okay, yang ini adalah ditulis average bit. So average bit ni adalah ditulis, this is an average bit for this project. You may use the price to allocate your own bit price. So nombor 12 ni kita boleh tengok average bit untuk project itu berapa. Dia punya purata dia. So kita boleh gunakan average bit ni untuk kita letak harga kita nanti. Sebagai contoh, kita dah tak ada idea sangat kan, berapa nak bid untuk projek ni kan. So kita boleh tengok lah average bid ni. Kita tengok average bid kat sini $64. So mungkin kita akan letak harga mahal sikit daripada $64 ke, ataupun murah sikit ke, itu pun lah menit. Sebab average bid ni adalah purata harga yang freelance lain letak ataupun bid. Dia faham eh? Okay. Okay, so selesailah kita punya bidding process kan. Sekarang ni kita nak pergi yang nombor 7 ni. Tadi ada request kan, macam mana nak write up for item 7 kan. So kita akan pergi. Sebelum tu, ada tak apa-apa soalan mengenai bidding process? Okay, ni ada tanya, untuk hourly project macam mana pembayaran fee financial? Okay, untuk hourly punya project, dia akan dia akan tolak yang fee tu sama juga 10%. Tapi dia tolak masih setiap kali pembayaran. Sebab hourly project dia akan bayar kita seminggu sekali. So masa seminggu sekali tu lah, duit tu masuk, masa tu dia tolak 10%. Tapi dia akan ambil 10% juga untuk hourly project. Faham eh? Setiap kali kita dapat pembayaran tu, bukannya setiap jam. Kan, walaupun kita punya apa, kita punya rate sejam-sejam kan, tapi kena ingat hourly dibayar seminggu sekali. Walaupun kita kerja contoh 20 jam seminggu ya, so dia akan tunggu minggu depan baru payment, minggu depan lagi payment lagi. So setiap kali kita dapat payment tu lah, dia tolak yang 10% tu. Faham eh? Okay, ada soalan lagi ke? Okay, so kalau tak ada, kita akan teruskan kepada, okay, macam mana kita nak tulis kita punya proposal. Iaitu dekat nombor 7 tadi. Saya tunjuk balik, recap balik kat mana nombor 7. So dekat sini nombor 7 tu, describe your proposal. So saya cakap kerangan pendek tu. So macam mana kita nak tulis? Inilah kita masuk. Kita akan ajar macam mana nak tulis. Okey, untuk yang proposal ni kita ada bahagikan kepada 3 jenis. Iaitu yang pertama adalah offer, kedua adalah soalan ataupun question, dan yang ketiga adalah past sample. So kita ada bahagi kepada 3 ni. Kita bukan, sebenarnya kalau tuan-puan Google akan jumpa banyak lagi jenis-jenis lain kan. Tapi 3 ni biasanya kita akan ajar sebabnya dia boleh dikatakan mudah untuk kita mendapatkan idea untuk tulis tu. Dan yang satu lagi adalah walaupun dia ada 3 je, tiga jenis je, tapi dia sesuai untuk semua jenis job. Tak kisahlah job tersebut macam mana, job data entry ke, job IT ke, job logo ke dan sebagainya, job mahal ke, job murah ke, job yang description pendek ke, panjang ke, yang tak detail ke, yang detail ke, semua jenis job dia sesuai untuk guna. So nanti kita tinggal pilih je sama ada kita nak guna nombor 1 ataupun nak guna nombor 2 ataupun nak guna nombor 3 mengikut kesesuaian. Tapi dia sesuai untuk semua. Faham eh? Sebab tu lah kita ajar yang 3 ni.
Okey. So kita akan pergi kepada contoh yang pertama, iaitu ataupun jenis yang pertama, iaitu offer type. So untuk yang offer ni, yang jenis offer ni, okey, macam biasalah, sebelum kita buat apa-apa proposal, apa yang kita perlu baca dan kita perlu fahamkan adalah project description. Sebab siapa yang ingat tadi, yang tadi kan, bila kita faham project description tu, dia akan membantu kita untuk tulis proposal. Sebab tu lah penting kita baca. So kat sini kita baca dia punya project description. Kita tengok dekat sini, okay, I need a logo created for a company that provide respiratory protection fit testing. Okay, so the logo needs to be a simple modern logo design with the name of the company Best Fit Test. Okay, so apa yang kita setiap kali kita baca project details, okay, make sure kita kena cari dia punya problem statement. Okay, ataupun bahasa mudah dia, iaitu kita kena cari apa sebenarnya yang klien nak. Anda bukan apa yang klien nak, bukan dia spesifik. Apa sebenarnya yang klien nak? Ada beza, eh? Kalau macam apa klien nak tu, dia macam general. Kita tak nak general, kita nak spesifik. Kita nak spesifik apa sebenarnya yang klien nak. Benda tu kita cari. Itu problem statement tu yang kita cari. Apa sebenarnya yang klien nak? Contoh macam kat sini, saya bagi contoh, eh. Okay, dekat sini, kalau kita perasan, kita baca daripada awal, ditulis, I need a logo created for a company that provide respiratory protection fit testing. So, kita tahu, klien ni nak logo. Kita tahu kan, klien nak logo. Tapi, okay, itu adalah general. Logo tu adalah terms general. Dia umum. Kita tak terlalu spesifik lagi. So, yang kita tahu, klien tersebut nak logo sahaja. Tak cukup spesifik kan? So, kita cari yang spesifik. Kita tengok lagi, kita baca lagi. Okay, ditulis the logo needs to be a simple modern logo design with the name of the company Best Fit Test. So kita dah dapatlah jawapannya. Apa yang dia nak spesifik ataupun dia nak logo yang macam mana sebenarnya? Okay, dia tulis as simple dimension. The logo needs to be a simple modern logo design with the name of the company Best Fit Test. Itu sebenarnya dia nak. Kita jangan fikir dia nak logo je. Tak, kita kena spesifik apa sebenarnya dia nak. Macam kat sini dia mention spesifik kan, logo yang simple, yang modern, yang ada company, yang ada nama company dia. Itu sebenarnya dia nak, yang dia nak. So itu adalah problem statement tersebut. Problem statement untuk projek ni. So kita pun dah jumpa. Sekali-kali kita dah jumpa dah. Okay, itu sebenarnya exactly apa yang klien tu nak. So dah, satu masalah pertama. Okay, and then bila kita dah jumpa dah spesifik apa yang klien tu nak, yang tadi problem statement tadi kan, so barulah kita nak tulis proposal. Okay, so bila kita nak tulis proposal, kita boleh tengok dekat bahagian proposal structure tu. Okay, yang pertama adalah greeting. Okay, and then yang kedua adalah introduction and experience. Okay, ni ada point-point ataupun content, apa dipanggil sebagai apa nama dia, content ataupun idea lah. Okay, setiap ni benda ni semua kena ada dalam proposal, iaitu greeting, and then kedua introduction dan juga experience kita punya ni, and then yang ketiga ni problem statement and proposed solution. Problem statement tadi kita dah tahu dah, iaitu spesifik apa yang klien tu nak kan, kita dah tahu dah, and then kita kena proposed solution lah, ataupun kita bagi tahu kita boleh buat. Tu je, simple lah, macam tu je. Okay, and then nombor empat adalah disebabkan proposal ni adalah jenis offer. So dekat nombor empat ni, kita offer kita punya additional services. So lepas nombor empat tersebut, and last sekali kita buat closing. So mudah ni kan, poin-poin ni semua kena ada dalam kita punya proposal. So macam mana dia punya contoh dia adalah, kita nak tulis, okay, ini adalah contoh dia. Macam mana rupa kita punya proposal tu, kita nak tulis tu. So yang macam tadi dia tulis, yang pertama tadi adalah, apa tadi? Greeting kan? So greeting, kita mungkin boleh start dengan hi, hello dan sebagainya. Lepas tu, I'm the right person for your logo design project. So macam kata hi, hello, I'm the right person for your logo design project. Itu adalah greeting. Okay, and then kalau tuan-tuan rasa ada ayat lain yang lebih bombastik kan, boleh tukar. Mungkin greeting tuan tu lebih macam bombastik dan sebagainya kan. So dia letak,
Okay, and then yang perenggan yang kedua ataupun yang seterusnya, okay, yang nombor tadi adalah state kita punya experience kan? Tengok balik, nombor dua apa? Introduction dan juga experience. So kita mention kat sini, experience in graphic design for almost 5 years and have a broad knowledge on health product and branding. So dia beritahu kita punya experience, disebabkan ini adalah graphic design, logo bawah graphic design, so dia beritahu saya experience dalam graphic design for almost 5 years. So tuan-puan boleh mention lah, tuan-puan punya experience terhadap skill tuan-puan tu berapa. Okay, and then kita letakkan satu ayat killer. Ayat killernya adalah kat sini, and you have and have a broad knowledge on health product and branding. So apa dia punya killer? Dia punya killer adalah kita bagi tahu kita ada knowledge berkaitan dengan company itu punya background. Ini penting ayat ni. So kita bagi tahu kita ada knowledge mengenai apa? Company itu punya background. Dia bukannya yalah, knowledge contoh macam kat sini, okay, kita tahu company ni adalah dia provide respiratory protection fit testing. So dia adalah health punya company, health product punya company kan. So kita bagi tahu kat situ broad knowledge on health product and branding. Sebab apa kita ada mention branding? Sebab kan logo kan branding kan. Tapi kita kena mention based on client tu punya ataupun company tu punya background. Kalau company ni adalah company makanan contohnya, restoran dan sebagainya, so kita cakap lah kita ada broad knowledge dalam restoran dan sebagainya, F&B dan sebagainya. So kalau company ni adalah company music dan sebagainya, so kita beritahu macam tu, kita ada broad knowledge dalam music. So kita kena mention kita ada knowledge company tu punya background. Okay, sebab apa kita tulis benda macam tu? Supaya bila klien tu baca, okay, dia akan tahu, dia akan macam tengok, okay, so kita ni bukan sekadar boleh buat logo, tapi kita tahu logo yang macam mana yang sesuai dengan company jenis kesihatan ni, jenis macam dia ni. Sebab setengah company, contoh kalau macam company kesihatan, mungkin design logo dia lain, tapi kalau untuk company makanan, mungkin design logo dia lain sikit. So macam tu, so bila klien tu baca, dia akan lebih percaya dengan kita punya credibility tu. Itu penting ayat tu kita mention ya. Okay, sebab biasanya saya punya experience sebelum ni, masa yang terutamanya masa yang 3 bulan dulu kan, yang kita jadi tikus makmal tu, kebanyakannya kalau saya jumpa job-job yang saya rasa betul-betul saya berminat, memang saya akan tulis. Saya akan tulis, contohnya kalau macam dulu lah saya nak share, lepas daripada job saya 350 USD tu kan, saya ada bid satu job 1000 USD tau. Job tu memang sebenarnya saya boleh dapat, tapi akhirnya terpaksa tolak. Saya sendiri terpaksa tolak job tu 1000 USD eh. Okay, job 1000 USD tu, bayangkan dengan profil saya masa tu masih baru lagi. Okay, saya macam tulis saya punya sungguh-sungguh saya punya proposal. Okay, job tersebut adalah mengenai car restoration. Restoration car kan, kereta-kereta lama tu dia nak restore jadi baru. So saya pun tulis, okay, saya ni ada knowledge dan juga minat yang sama seperti klien tersebut, iaitu car restoration ni. So klien tu baca, dia tengok macam, uish, ini boleh dikatakan orang yang kiranya ada passion yang sama dengan dia. So mungkin apa, lebih mudah lah segala urusan tu nanti. Mungkin kita dah tahu dah idea macam mana nak buat dan sebagainya. Ini job tu sebenarnya saya dapat, tapi terpaksa saya tolak. Walaupun nanti account saya tak strong lagi, tapi dia sebagai proposal tu memang saya dapat interview semua. Lama lah proses negotiation semua ni kan, tapi terpaksa saya tolak. Sebab apa saya tolak? Disebabkan okay, tadi kan ada car restoration kan, restoration kan. So dia punya apa yang klien tu nak adalah dia nak suruh saya design supaya part-part yang baru boleh masuk dekat kereta tersebut. Sebab kereta tersebut dah lama, part-part dia mungkin dah tak ada dan sebagainya. So saya nak design macam tapak dia lah, macam tapak bracket dan sebagainya untuk masuk dekat kereta tersebut. Tak perlu exactly pun, just idea je. Itu je. So saya ni boleh buat dan sebagainya kan. Tapi isu dia adalah, disebabkan dia adalah satu kereta, so dia ada banyak part. Apa yang saya minta dekat dia masa tu adalah, boleh tak berikan gambar setiap satu part dan juga dia punya dimension. Supaya mudah lah untuk saya design nak ukur bracket kat mana dan sebagainya kan. Itu yang masalah, sebab dia dalam satu kereta dia ada banyak part. So dia kata susah untuk dia buat benda tu, sebab
yelah, dia pun nak buat kerja lagi, nak ukur dan sebagainya. So bertambah dia punya kerja.